Okay guys, nah, tadi dah lenjan motor SS King. So sekarang ni nak pergi ke Takong nak ambil motor Y16. Nah, diorang dapat saya, diorang kata motor dah siap. So dah lama gila tak bawa Y16. So hari ni nak bawa balik, nak kemas-kemas. Boleh standby untuk test ride. Nah, nak ride lebih kurang dalam 100 km, pusing-pusing tak tahu mana. Ha, mungkin pusing-pusing taman je sampai 100 km. Nah, tengok temperature tu okey ke tidak okey dan lain-lain lah. Itu yang tak sabar tu, bila dah boleh, at least lah, at least dah boleh rentas macam dalam daerah sendiri ke, macam sini pergi Kajang, balik, lalu apa nama habis Kajang lah? Lalu Grand Saga ke, sampai Kajang patah balik ke, itu pun at least, ataupun sini naik motor sampai ke Selayang ke patah balik lah, pun still dah 20 km, 20-30 km, bolehlah kita tengok ada something wrong ke tidak dengan motor. Kalau setakat daripada Takong balik rumah, selalunya tak ada masalah. Jom kita ke Takong. Okay guys, so sekarang ni dah sampai dekat Takong Racing. Dah siap pasang semua dah. So tak adalah teruk sangat. Nampak potongan dia cun-cun lah, tak perasan. Sini rasa tak mungkin kena, dah rasa-rasa dah tak ada. Diorang dah test ride lah. So nanti saya pun akan buat marking tengok pernah kena ke tak kena, tapi nampak macam tak kena. Saya rasa boleh besarkan lagi ni. So sekarang nak bawa balik. So jomlah, itu dan juga cover exhaust saya dah masuk. Yang carbon ni lah, yang lama ni saya dah rosak. So nampak okey sikit lah. So jomlah kita on the bike, kita test motor dulu sehari dua ni, tengok apa masalah, okey tak okey. Kalau tak okey, kita akan proceed next step. Alright. Okay, bye. Okay guys, so dah selesai dah sekarang ni. Spoket pun dah tukar dah itu lagi, dah pakai rantai 415. Jom. Okay ma. Aduh ringan. Aduh ringan. Lama betul dah tak bawa motor ni. Last bawa pun Dan Soya. Berkali-kali dia test. Ni Dan Soya dia ho 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 ho. So oh, saya pun nak kena hantar balik motor ni untuk dyno. Pasal hari tu dia air dia tendang masa atas dyno tu, Anip tak nak teruskan. So nanti nak kena hantar balik. Kita tengok macam mana. So saya tak payah nak pusing-pusing dulu. Boleh dah decide balik. Saya pun baru teringat hari tu dyno dah. Tapi macam dia ada beberapa run, dan last run tu Anip tak berani nak run, pasal tiba-tiba tengok dekat spare tank penuh. So something must be not right lah kan. So sekarang ni dah okay, nanti boleh hantar ke dyno lah. Maybe dalam sehari dua, see how lah. See how lah. Oh tapi memang ada ringan. Ada shock lah pergi ride dengan exhaust bisu macam ni. Orang pun tak tahu kita dah modified kan. Jumpa Y16 lain eh. Jeng jeng jeng. Pasal tak ramai lagi yang buat kan. Jadi bila kita dah buat tu ada shock sikit lah. Okay lah guys, saya rasa pun video saya sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Saya pun balik ni nak settlekan saya punya planning untuk gaming room saya. Nanti kalau dah ada idea, saya buat video lah tentang saya punya plan apa saya nak buat dalam gaming room saya. TV, game, jangan lupa lah. Kalau boleh share kat bawah, ada tahu link kat mana nak beli murah. PlayStation 4 Pro ke, PlayStation 5 ke, headset yang best ke, apa yang saya perlukan kalau nak buat streaming ke. Just suka-suka. Mana tahu malam-malam boleh stream. Saya suka main game-game yang boleh buat jahat-jahat. Grand Theft ke, jadi itu hari baru habis main Red Dead Redemption. Sekarang ni tengah layan game Max Payne. Semua game lama-lama je. Settle game lama tu, baru kita main game baru. Pasal saya sekarang ni banyak habiskan masa indoor. Sementara nak tunggu kita semua dah banyak vaksin and then dah boleh ride betul-betul. Mungkin ada sebulan dua bulan lagi. So okay lah guys, sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa di episode yang datang, insyaAllah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, selamat datang ke channel Pak YB. Alright. Oke, okay, so sekarang ini saya bersama Y16. Saya hari ini tengah jalan-jalan nak running in, dan juga saya nak ke D5 Dyno Lab. Saya nak habiskan tuning saya yang tergendala sejak sekian lama disebabkan air tendang, temperature naik, macam-macam lah. So saya rasa hari ini boleh finalkan untuk spek 63, berapa horsepower, dan saya kalau boleh nak motor ni clean, se-clean-cleannya lah. So lepas ni dah tak ada apa projek sangat, tinggal nak pergi ride lah. Mungkin minor-minor adjustment, mungkin nak make up sikit ke, tapi engine rasanya buat masa ni tak ada saya nak buat apa-apa dah. Kecuali untuk masuk spek lagi besar, kalau dia orang sediakan head yang lagi besar. Setakat ni head yang ada pun Yang 20-23 ni, kalau kata nak masuk 65 ataupun 68 ke, atau naik J-Road ke, tak cukup besar. Dan throttle body pun yang khas untuk Y16 pun belum ada lagi. Okay, so motor ni dia banyak kacuk eh. Banyak kacuk tu, mana nak pergi tu, seberang-seberang jalan macam ni. Nak beli buah je pasal, hai, bahaya. Parking belah sini kan boleh. So, lama saya tak masuk KL ni. Memang lama gila ke, saya rasa. Saya kalau sendiri pergi Dyno, saya rasa ada 4 bulan, 5 bulan tu. Selebihnya semua dia toyah yang bawa kan. So hari ni saya ambil peluang ni untuk saya sendiri pun masuk ke Kuala Lumpur. Dia pun dalam radius tak sampai 10 kilo. Saya cek dalam peta baru 8 kilo. So saya pun nak tengok dunia sikit. Asyik terperap kat rumah je. Dia jadi biul pun dia kan, lama masih duduk rumah kan. Ni at least siapa tengok luar, badan pun dah makin gemuk ni. Teruk ni. Kena pula dapat gaming room lagi lah. Nak kena kontrol makan, nak kena beli treadmill sekali lah. Siapa-siapa dia kenal treadmill gym-gym nak jual murah-murah, and set-set gym ke kan? Yang mana yang kedai nak tutup, boleh inform saya lah. Good, ada duit beli-beli kan. Beli mesin yang ada tarik, ada tolak pun semua sekali siap. Ada kaki, ada shoulder. Sekarang pun dah sedap dah sebenarnya. Nak pergi D5 ni nak check je.